Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo, apa kabar saudaraku dimanapun Anda berada? Tentu hari ini mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, murah rezeki, bagas waras ya. Hari ini hari Kamis ya, Kamis Legi, tanggal 2 September 2021. Ya inilah rekasane wong nyambut gawe golek sandang pangan papan yang ada di Sungai Boyong ya. Sejak pagi aktivitas penambangan pasir sudah dimulai deh. Nah, ini menggunakan peralatan sederhana di sini, peralatan manual ya, karena memang aktivitas penambangan pasir yang ada di Sungai Boyong ini yang berada di barat Gardu Pandang Merapi ya, berjarak sekitar 6 km dari puncak Merapi ini, tidak menggunakan alat berat alias manual ya. Nah, ini warga dari berbagai daerah ya, mengais emas hitam Merapi ya, tua muda ya, ibu-ibu ya, bapak-bapak ya, kaum muda ya, ini saling bekerja sama ya, mengumpulkan emas hitam Merapi, material yang luar biasa banyaknya. Nah, ini ada yang hanya menggunakan kaki nih ya, berbekal linggis ya, skop ya, dan peralatan sederhana ya, ini luar biasa. Semoga bapak-bapak yang mencari rezeki di tempat ini selalu diberikan kesehatan ya, keselamatan ya, dan mendapatkan rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Thank you.
Ya, hari Kamis, tanggal 2 September 2021 ini, pantauan merapi dari kawasan Gardu Pandan ya hanya terlihat di bagian bawah ya. Sementara untuk puncak tertutup oleh awan ya dan kabut tebal ya. Sementara dari CCTV terpantau ya dari Babatan 2 ya, pos pengamatan Babatan 2 ya, terlihat ya visual Merapi dari arah barat ya, dan masih terpantau ada guguran lava ya. Ya, dari CCTV BPPTKG Yogyakarta ya, visual Merapi bisa dilihat dari arah barat yang terpantau juga ada guguran lava ya. Ya, terima kasih Anda telah menonton channel ini, dan demikian pantauan aktivitas erupsi Merapi dari kawasan Kaliurang, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.